Hai Leo, Sun Moon Rising Venus. Sisa akhir 2022 kamu bakalan seperti apa? Kita akan coba tarik energinya melalui kartu-kartu saya. Seputar pekerjaan, asmara, atau bahkan keuangan kamu. Ingat, ini general reading, tidak akan detail. Kalau kamu pengen hanya energi kamu yang ketarik, personal reading aja dengan saya. Nomor WhatsApp yang bisa kamu chat ada di sepanjang video ini. Nanti akan ada admin yang merespon ya. Follow juga Instagram, TikTok, Facebook, fanpage Tarot Miss M. Jadi ada konten-konten yang bisa kamu tonton juga di Instagram, TikTok, dan Facebook fanpage. Terakhir ada snack video, ditonton juga video-video Tarot Miss M di sana ya. Oke, Leo. Di periode Oktober, November, dan Desember ya ini. Oke, kita lihat. Akan ada peristiwa-peristiwa penting seperti apa yang kamu bisa jadikan antisipasi atau kamu bisa jadikan pembacaan sebagai motivasi kamu. Yang baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe ya guys. Pesan yang pertama, spread your wings. Lalu ada courage. Yang terakhir ada healthy lifestyle. Leo, saya melihat sebagian di antara kamu ada yang di tahun 2022, mulai dari awal sampai pertengahan tahun, mungkin karirnya stuck. Karirnya nggak ada perkembangan ya, nggak ada perubahan. Ada beberapa aspek dalam kehidupan kamu yang kamu merasa nggak berubah secara drastis. Bahkan mungkin cenderung nggak berkembang, gitu ya. Sebenarnya ini perlu keberanian untuk mengambil peluang, untuk mengambil resiko. Kalau kamu yakin dengan sesuatu, sebenarnya kamu bisa berkembang. Tetapi karena ini sudah di akhir tahun, masuk 3 bulan terakhir, saya melihat 3 bulan terakhir ini masih ada waktu untuk sebagian Leo kalau mau mengembangkan aspek yang stuck tadi. Aspek yang monoton dalam kehidupannya. Tapi ingat, di sini ada courage. Intinya kamu mesti yakin. Saya juga melihat sebagian dari Leo harus concern juga yang namanya kesehatan ya, karena ini penting. Kalau kamu perlu diet, ya lakukan diet. Diet yang sehat. Kalau udah ada yang terlanjur diet, saya melihat dietnya ini nggak sehat. Dietnya ini menyiksa diri ada. Healthy lifestyle di sini bukan hanya mengurangi asupan nutrisi atau makanan yang masuk dalam tubuh, tapi juga exercise ya, olahraga, waktu istirahat, waktu tidur. Kemudian selain itu juga pola pikir, mindset, jangan terlalu mikir yang berat-berat. Healthy lifestyle di 3 bulan terakhir ini bisa kamu lakukan. Oke Leo, kita lihat lagi ya, fokus kamu di 3 bulan terakhir ini tentang apa? Ada tentang cinta. Kemudian satu kartu lagi tentang kebahagiaan. Leo, mencari kebahagiaan, mencari cinta, atau seperti apa? Kita lihat kelanjutan bacaannya ya. Di sisa tahun 2022, untuk Leo, sisa tahun 2022. Ya, moderation. Moderation ini sama dengan healthy lifestyle. Yang punya kebiasaan merokok mungkin, ini juga perlu dikurangi. Jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau memang nggak bisa berhenti total, ya mungkin sedikit demi sedikit. Untung di channel ini tidak ada endorse rokok ya, jadi nggak masalah. Oke, lalu memilih-milih lagi apa yang harus kamu makan, apa yang harus kamu tidak makan, ya kan? Apa yang harus kamu masukkan ke dalam tubuhmu, itu dipilih-pilih lagi nih di sini. Ada yang mungkin ketergantungan obat, nah akhir tahun ini adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi itu kembali. Oke, biar semuanya jadi lebih baik. Karena ini ada waktu 3 bulan di sisa akhir tahun 2022. Kita lihat healing. Penyembuhan, saya bilang masalah kesehatan ini ya memang. Di akhir tahun ini Leo akan fokus juga tentang kesehatan. Kalau kesehatannya baik, otomatis akan mendapatkan cinta, akan bahagia juga. Kalau kita bicara soal cinta, ini kan bukan hanya cinta terhadap pasangan, cinta lawan jenis, cinta sesama jenis pun juga bisa. Atau mungkin cinta kepada diri sendiri, maksudnya begitu. Ya, ada penyembuhan di sini.
keseimbangan secara fisik maupun mental yang saya lihat di 3 bulan terakhir ini, kamu akan lebih merasa apa ya, concern dengan, wah kayaknya badan alarmnya ini udah mulai bunyi gitu. Oke, kita coba lihat lagi Leo, pesan apa lagi untuk kamu? Protection, kamu dijaga, kamu dilindungi. Jadi benar ketika ini bicara tentang kesehatan ya, tentang penyembuhan, healing, menyeimbangkan sesuatu. Di sini kartunya ada protection, di mana protection itu adalah kamu dijaga, kamu dilindungi. Paling tidak, kalau memang kamu sudah mulai merasa akhir tahun ini badan kamu nggak fit, kamu bisa mulai melakukan cara-cara seperti yang saya bilang tadi, memperhatikan waktu istirahat, waktu bekerja, olahraga secara rutin, dietnya juga diperbaiki, diet yang sehat, nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu musingin omongan orang, itu juga termasuk ya. Kamu akan selalu diingatkan kok Leo, tenang aja. Diingatkannya itu adalah melalui alarm tubuh, ya. Ada protection di sini. Kita detailkan sedikit aja gambarannya seperti apa untuk periode Oktober untuk Leo. Oke. Di sini ada Seven of Pentacles. Ya. Oktober untuk Leo, kalau di pekerjaan saya melihat hasil dari investasi kamu atau hasil dari apa yang kamu tunggu, target kamu ini siap untuk kamu panen. Ya, siap untuk kamu panen, tetapi tidak literally pada bulan Oktober. Mungkin di sini kamu sudah melihat bahwa targetmu tercapai. Kamu tinggal nunggu resultnya aja. Tinggal panen aja. Apa yang sudah kamu upayakan selama beberapa minggu, beberapa bulan di pekerjaan, di karir, di sini sudah siap untuk kamu tuai. Tinggal menunggu waktunya aja di bulan Oktober. Oke. Sementara itu kalau kita bicara soal asmaranya, asmara di sini saya rasa ada seseorang yang datang untuk menawarkan hubungan atau mungkin perhatian kepada Leo. Cuman berhati-hati juga karena dengan adanya Page of Pentacles, saya merasakan ada energi seseorang ini hanya menginginkan materi ya. Menginginkan materi. Untuk kamu yang single mungkin akan didekati oleh orang yang ternyata dia pikirannya cuman materi aja, materialistis. Bisa saja seperti itu. Hanya uang dan uang yang dia pikirkan. Tetapi bisa saja untuk sebagian Leo yang lain, di sini pasangan kamu membutuhkan perhatian kamu. Kamu perlu memberikan sedikit atensi lah pada pasangan kamu di Oktober ini. Dia butuh, dia pengen mendapatkan sesuatu dari kamu, Leo. Di sisi keuangan, ada rejeki yang mungkin sudah kamu tunggu-tunggu cukup lama, bisa kamu dapatkan. Ini akan cair dengan adanya The Star. Harapan, impian kamu, keinginan kamu apa sih? Apa sih yang kamu tunggu? Bonus kah? Hasil undian kah? Arisan kah? Jangan bilang nomor togel ya. Iya kan? Bisa aja, tapi ini kartu The Star ini kalau kita bicara soal keuangan ya, kamu memang mengharapkan sesuatu udah cukup lama dan baru Oktober ini akan terrealisasi gitu. Kita geser ke bulan November ya, Leo. Kita langsung geser ke bulan November. Oke. Ya. Kita bicara soal pekerjaannya dulu. Di bulan November, Leo, mungkin di kantor, di usaha kamu, ini kamu akan mendapatkan kabar atau gosip yang membicarakan kamu. Seseorang dengan energi manipulatif sedang ada di sekitar kamu. Dia berusaha untuk memanfaatkan kamu atau menipu kamu. Ya, mungkin dia ini adalah orang dekat yang dimana ketika dia ngomong dengan kamu A, baik-baik aja yang dia omongkan, tapi dia bisa memutar lidah ngomong B, C, D ke orang lain atau mungkin ke atasan kamu. Nah, ini waspada di periode November ada energi seperti ini buat Leo. Sementara untuk hubungan asmaranya, ada masalah yang sudah lama
dihadapi atau dipendam sama Leo, di periode November ini mungkin akan terselesaikan. Mungkin akan selesai dan menyempurnakan sebuah hubungannya Leo. Ada Wheel of Fortune. Kalaupun kamu masih single Leo, bisa saja kamu akan didekati oleh lebih dari satu orang. Dimanapun kamu berada tuh kayaknya banyak nih yang naksir kamu Leo gitu loh. Untuk yang single ya. Untuk yang couple ya itu, ada sebuah permasalahan yang akan terselesaikan. Karena ini udah lama banget masalah ini terpendam. Udah lama banget masalah ini ada terjadi di sebuah hubungannya Leo. Dan ketika terselesaikan, ini akan memperbaiki hubungan menjadi lebih baik. Kalau bulan November. Sedangkan untuk keuangannya, saya merasakan di sini, ini Leo, kamu siap untuk mendapatkan bantuan dana ya, saya rasakan. Bantuan dana. Di sini ada seseorang yang datang kepada kamu untuk menawarkan sesuatu. Saya nggak tahu apakah ini tawaran investasi ya, tawaran investasi. Kamu juga perlu berhati-hati ketika ini memang tawaran investasi. Kamu mesti siap juga gitu loh. Karena siapa tahu investasi ini memang peluang yang bagus bisa. Tetapi bisa saja kalau kamu kurang hati-hati, energi Page of Cups ini justru akan menjadi titik balik. Membuat keuangan bulan November jadi drop gitu ya. Di Page of Cups. Perhatikan soal investasi, soal tawaran, soal hal-hal yang sepertinya membantu kamu. Mungkin ada yang pakai pay later mungkin, ya hati-hati aja. Sepertinya membantu, tetapi pada akhirnya membuat keuangan jadi drop dan membuat keuangan jadi nol lagi, jadi awal lagi gitu. Oke. Geser ke bulan Desember, Leo. Desember untuk Leo. Wow. Semakin panas dan tajam kelihatannya ya dari sisi pekerjaan atau karirnya. Sudah mulai banyak kompetitor, sudah mulai banyak kompetisi, persaingan, gontok-gontokan, perselisihan, ada pro kontra juga. Konflik di tempat kerja ini semakin memanas dan semakin meruncing aja kelihatannya di Desember ini. Nggak tahu apa. Apakah ini sebuah kondisi pada saat rapat pemegang saham atau mungkin pada saat meeting planning tahun depan. Jadi ada perbedaan pendapat semacam itu. Kalau di tempat kerja saya lebih melihatnya ke sana. Sementara untuk urusan cinta, nah, urusan cinta ini akan mulai banyak tuntutan ya. Akan mulai banyak tuntutan. Kalau kamu single, bisa saja akan ada beberapa pilihan yang datang di akhir tahun ini. Ada beberapa orang yang mendekati kamu atau ada beberapa orang yang kamu taksir. Sehingga kamu bingung, gak tahu harus milih yang mana. Tapi untuk yang berpasangan, ini lebih ke arah tuntutan. Pasangan kamu mulai menuntut. Atau sebaliknya, Leo, kamu yang menuntut pasangan kamu. Berikutnya, saya melihat soal keuangan di sini cukup stabil. Stabil itu bisa dibilang stagnan. Tidak berkurang dan tidak berlebih juga. Intinya adalah pas dan cukup. Saya lihat. Akhir tahun ini ada beberapa aset atau ada beberapa materi yang sudah kamu miliki, sudah kamu capai Leo di Four of Pentacles ya. Kamu udah tenang, udah nyaman, udah punya semuanya saya lihat. Tapi kalau untuk pendapatan atau penghasilan tambahan, kemudian kamu hidup berlebihan, ini belum bisa untuk Desember ya. Karena saya lihat seperti itu energi yang keluar. So, perlu diamankan juga beberapa aset atau beberapa materi. Jangan gegabah untuk mengeluarkan uang di periode Desember 2022. Baik Leo, semoga ini membantu kamu ya. Bisa jadi wacana atau gambaran, motivasi atau antisipasi. Silakan ambil sisi positif dan manfaatnya saja. Jangan lupa dibantu saya untuk berkembang di sosial media juga. Di Snack Video atau juga di TikTok, Facebook dan fanpage-nya Tarot Miss M. Silakan di-share video ini ke semua sosial media kamu.